Halo sahabat BPHN, selamat datang di BPHN Talks, obrolan santai seputar regulasi dan isu hukum terkini, mulai dari obrolan warung kopi hingga tingkat tinggi. Berjumpa dengan saya Haura di podcast BPHN Talks episode 54 dengan topik Mari Menulis di Jurnal Refinding volume 13 nomor 2 tahun 2024. Sahabat BPHN, kami informasikan kembali bagi sahabat BPHN yang mungkin baru bergabung di podcast kami, Jurnal Refinding atau GRV dibangun sejak tahun 2012 yang saat ini sudah 13 volume yang diterbitkan. GRV sendiri merupakan jurnal tematik yang setiap tahunnya terdapat 3 tema, di mana setiap edisi terdiri dari 9 naskah. Penerbitan GRV ini gratis sahabat BPHN, tidak dipungut biaya apapun. Jadi hati-hati penipuan ya sahabat BPHN. Namun dalam proses penerbitan naskah memang harus ada seleksi dari tim redaksi BPHN. Dan tahun 2022 GRV berhasil meraih recognition RE akreditasi peringkat 2 atau kita kenal sebagai Sinta 2. Dan selain itu, di lembaga indeks internasional, GRV telah mendapatkan akreditasi Directory of Open Access Journals sehingga sistem seleksinya cukup ketat. Karena tulisan-tulisan yang ada dalam GRV BPHN mempunyai nilainya tersendiri. Di bulan Juni ini, GRV sedang membuka Call for Papers untuk volume 13 nomor 2 yang deadline-nya pada tanggal 5 Juli 2024. Artinya tinggal beberapa hari lagi loh sahabat BPHN. Nah, untuk tema GRV pada edisi kali ini pun ialah masa depan profesi hukum di Indonesia, tantangan profesi hukum di era digital. Hari ini di studio BPHN kita kembali kedatangan teman ngobrol yang merupakan pimpinan redaksi Jurnal Refindings BPHN. Tidak lain tidak bukan adalah Mas Yeriko Kasworo. Selamat datang Mas Yeriko. Ya, terima kasih Mbak Ara, selamat siang sahabat juara, ya, sahabat BPHN. Oke, apa kabar nih Mas Yeriko? Baik Mbak Ara. Oke. Mas Yeriko, mungkin tanpa babi bu bebo lagi ya, mungkin sahabat BPHN yang nonton sekarang ini sudah penasaran nih berbicara berkaitan dengan profesi hukum, apalagi ini merupakan juga tema refinding ya, jurnal refinding. Saat ini seperti kita tahu profesi hukum tuh menjadi yang profesi yang cukup menjanjikan di Indonesia. Ya. Namun dengan kemajuan teknologi apalagi di era digital sekarang, itu mendadak loh semua orang tuh si paling bisa hukum gitu mas. Nah, bahkan tuh katanya karena kemajuan teknologi ini ada beberapa profesi hukum yang juga katanya bisa terancam. Kira-kira nih Mas Yeriko, kurang lebih ada berapa banyak sih profesi hukum di Indonesia dan apa permasalahan ataupun tantangan terkait profesi hukum ini tadi? Ya, terima kasih Mbak Ara. Mungkin ya, mungkin yang pertama adalah jenis apa macam-macam dari profesi hukum yang ada di Indonesia ya. Sebenarnya banyak sekali profesi hukum yang ada di Indonesia ini kan, seperti pengacara, jaksa, notaris, kemudian yang sedang di apa dari Kemenkumham sendiri yang sedang mempersiapkan auditor hukum juga gitu. Jadi banyak sekali profesi hukum yang ada di Indonesia dan banyak juga permasalahan yang ada terkait dengan profesi hukum ini gitu. Seperti contohnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas dari para profesi hukum itu sendiri begitu. Oleh karena itu Jurnal Refinding di edisi kali ini fokus untuk mengangkat tema ini Mbak Ara. Jadi tema ini kita angkat sebagai tema di edisi kali ini di mana kita ingin melihat apakah pastinya banyak sekali yang tertarik begitu ya dengan tema ini gitu. Kita melihat mungkin para penulis nanti bisa mengangkat permasalahan-permasalahan apa yang ada dan bagaimana solusinya. Kita melihat dari sudut pandang dari banyak karena penulis dari Jurnal Refin ini kan dari seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya dosen saja, tidak hanya mahasiswa, tapi banyak sekali yang berpartisipasi. Jadi kita bisa melihat dari sudut pandang dari banyak
kalangan gitu Mbak Ara. Jadi kita mengangkat tema ini di edisi, di volume 13 edisi 2 kali ini. Ya. Cukup menarik ya sahabat BPHN Talks. Nah, jadi Mas Yeriko, kira-kira nih, tadi kan sudah jelaskan nih kaitan dengan profesi hukum dan tema GRV kali ini. Apa saja sih syarat bagi penulis di edisi kali ini dan target untuk edisi kali ini tuh penulisnya di kalangan apa aja? Selain tadi masyarakat umum mungkin? Iya, kalau target kita tidak ada yang benar-benar target harus penulis dari mana, dari kalangan mana, karena memang kita membuka untuk secara umum, untuk seluruh lapisan masyarakat yang ingin berpartisipasi gitu, yang ingin memberikan pandangannya, memberikan masukannya untuk pembangunan hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan tema yang kita angkat ini. Jadi memang tidak ada target harus dari kalangan mana, tapi kita berharap dengan kita mengangkat tema ini, kita bisa mendapatkan banyak masukan bagaimana permasalahan-permasalahan terkait dengan profesi hukum di Indonesia, bagaimana solusinya dari sudut pandang penulis-penulis kita nanti begitu. Begitu. Kira-kira nih Mas, kisi-kisi nih tulisan seperti apa yang kira-kira tuh bisa lolos nih untuk volume 13 nomor 2. Mana tahu saya juga minat atau tertarik ingin menulis tuh, boleh dong di share kisi-kisinya Mas. Iya. Kalau kisi-kisi sebenarnya kan kita mengangkat tema ini, tema besarnya adalah masa depan profesi hukum di Indonesia begitu. Jadi memang salah satu subtemanya adalah tantangan profesi hukum di era digital. Jadi kita berharap para penulis bisa mengangkat permasalahan terkait hal ini, di mana profesi hukum ini apalagi di era digital ya Mbak Ara, di era yang sudah artificial intelligence dan lain sebagainya gitu. Jadi